Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Galaxy A12 dan Galaxy A02s. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung telah mengumumkan dua ponsel baru, tetapi tidak akan dijual tahun ini, melainkan tahun depan. Kedua ponsel baru tersebut adalah Galaxy A12 dan Galaxy A02s, dan keduanya memiliki layar Infinity V dan baterai 5000 mAh. Yang pertama kita bahas adalah Galaxy A12. Galaxy A12 memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+. Layarnya memiliki bezel berukuran sedang, dan di dalam poninya ada kamera 8MP. Bagian belakang ponsel adalah lempengan polikarbonat yang memiliki 75% tekstur area dan sisanya diperhalus. Dan di sudut kiri atas adalah rumah kamera squircle yang memiliki 4 kamera. Kamera utama 48MP, kamera sudut ultrawide 5MP, kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP. Di dalam ponsel tersebut terdapat prosesor octa-core tanpa nama dengan beberapa core clock pada 2,3 GHz dan sisanya clock 1,8 GHz. Ada spekulasi bahwa chipset tersebut adalah Helio P35 dari MediaTek. Pembeli akan dapat memilih dari 3 konfigurasi, yakni RAM 3GB dengan internal 32GB, RAM 4GB dengan internal 64GB, dan RAM 6GB dengan internal 128GB. Ada juga dukungan untuk memperluas penyimpanan. Kapasitas baterainya 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat 15W. Ada pemindai sidik jari yang dipasang di samping, dan bagian bawah adalah rumah bagi jack audio dan port USB. Samsung tidak mengatakan sistem operasi mana yang dijalankan. Itu artinya kita akan menunggu konfirmasi langsung dari Samsung. Ponsel ini akan hadir dalam warna hitam, biru, merah, dan putih saat mulai dijual pada Januari 2021. Versi penyimpanan 64GB akan dijual seharga 179 euro atau sekitar 3 jutaan. Sedangkan versi penyimpanan 128GB akan dijual seharga 199 euro atau sekitar 3,3 jutaan. Belum ada info mengenai harga versi 32GB. Selanjutnya kita bahas Galaxy A02s. Galaxy A02s juga memiliki layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+. Ia juga memiliki punggung polikarbonat yang memiliki desain pola berlian. Ada kamera selfie 5MP di dalam poni, sementara bagian belakang memiliki pengaturan 3 kamera, 13MP, 2MP, dan 2MP. Ponsel ini memiliki prosesor octa-core clock 1,8 GHz dan dilengkapi dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB dengan dukungan untuk ekspansi penyimpanan maksimal 1TB. Sayangnya, tidak ada pemindai sidik jari di ponsel ini. Baterai 5000 mAh-nya juga mendukung pengisian cepat 15W dan akan datang dalam warna hitam, biru laut, merah, dan putih saat mulai dijual pada Februari 2021 dan akan dibanderol dengan harga 150 euro atau sekitar 2 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.